Wow, mantap juga Kang Ding warnanya. Wih, wow, ini ya. Cuman nggak begitu tebal sih. Wah, keriput ya teman-temannya. Tuh dari Bangka. Wah, ini kuning nih. Ban kuning nih. Selamat siang teman-temanku semua. Kali ini channel Asa Ardianto akan kembali bela durian. Masih durian lokal, lokalan Bangka. Kali ini dua jenis yang berbeda, dari pit yang berbeda ya, lokalan. Ya. Sangat harum sekali. Wah. Apalagi ini habis berhenti hujan, mendung. Kayaknya enak banget nih bela durian di mendung-mendung gini ya. Apalagi ditemani kopi satu gelas, wow, rasanya makin mantap. Bela durian habis hujan, judulnya ya. Ini wangi, betul wangi banget ya. Oke teman-teman, sebelum saya bela durian, jangan lupa like, subscribe channel ini ya, dan bagikan, jangan lupa komennya biar saya makin semangat bela duriannya, dan teman-teman mendapat informasi yang jelas tentang durian Bangka, baik yang lokal biasanya maupun yang lokal unggulannya, ya terutama ST Bangka dan Cumasi atau Namlungnya. Nah, sebelum saya bela durian, kembali saya perkenalkan madu Bangka ya, madu manis Bangka dan madu pahitnya dengan merek Speed Racer ya. Bagi yang berminat silakan hubungi Kang Ending, ini dijamin asli ya. Ini asli hutan Bangka ya. Oke. Untuk madu ini kadang-kadang ada yang bertanya di vlog, kok madu tuh bisa manis dan bisa pahit? Ya memang begitu ya, tergantung dari bunga apa yang dibuat madunya ya. Dan madu itu bersarangnya di daerah mana? Misal kalau daerah kebun karet, ya tentu bunga karet kan manis. Jadi tergantung sari bunga mana yang diambil madunya. Kalau pohon karet bunganya ya manis atau rempudung manis. Kalau yang pahit ini biasa dari madu pelawan dan sebagainya. Ya, makanya pahit, jadi tergantung dari bunga apa. Ya. Itu, jadi bukan dibikin. Itu yang penjelasannya ya. Jadi asli dari madunya dan bunga apa yang diambil. Itu temannya penjelasannya. Jadi bukan kita yang bikin manis atau pahitnya, itu madunya sendiri dan dari bunga apa. Oke, sip. Oke, kita kembali ke duriannya. Kita belah aja. Ini ada dua varietas ya. Kasih lokal. Oke, saya belah aja. Mendung-mendung ini. Bantulan kita. Oke, langsung aja. Ini dua hari, udah hari ketiga nih. Wanginya. Nah, ketika itu agak mudah ini. Benar-benar susah juga tadi. Wow. Mantap juga Kang Ding. Warnanya. Wih. Wow, ini ya. Cuman nggak begitu tebal sih. Wah, keriput ya teman-temannya. Tuh dari Bangka. Wah, ini kuning nih. Ban kuning nih. Wow, mantap. Harum banget. Wah, saya sampai lupa bikin kopi. Wow, kending. Ini, wih. Lihat tuh keriputnya. Wih, satu lagi teman-teman ya. Ciri khas durian Bangka ya, susah dibelah. Thank you.
Wah, ini dia. Waduh. Mantapnya. Keren kan? Wah. Saya break deh. Wih. Mending. Wih, wangi. Nah, coba yang dulu ya, ini deh. Permisi teman ya, saya coba ya. Gimana turun bangkanya lokal kali ini? Wih, ini aja deh. Warnanya menarik. Ini berbeda ya, pohon yang berbeda. Tapi warnanya sama nih. Wih, ini. Permisi teman-teman. Jangan lupa like ya. Subscribe-nya. Nanti mau beli, saya kasih nomor WA agennya, silakan pesan ke mereka ya. Kalau saya nggak jualan, tapi untuk informasinya, pembelian akan saya kasih WA agennya. Manis banget ding, manis. Nih, lebih tebal ya, creamy, manis banget. Wow, ini udah untuk lokal sih udah oke banget. Ya. Manis, terus berlemak, creamy, agak lengket. Ya. Terus pahit itu terasa di tenggorokan. Lumayan sekali. Pahitnya lumayan, tapi gak terlalu pahit banget sih. Tidak sempat sumasi. Tapi enak. Untuk lokal itu harga murah ya. Masuk enak lah. Yang jelas kan ini jatuhan loh, jatuhan alam ya. Jadi gak dipetik. Bagi kami orang Bangka tidak ada istilah petik durian, yang ada durian jatuhan semua. Jadi harus tunggu ya. Jatuh baru kita ambil. Ini satu lagi. Wow, keriputnya ding. Aduh. Makan durian cuy. Kayaknya Carlos ini. Permisi Teh Carlos ya. Makan cuy, makan durian cuy. Satu ini lebih tipis dari yang pertama. Manisnya lumayan, creamy sama, cuman nggak lengket ya, hanya manis menggelumer di tenggorokan ya, pahitnya sedikit lumayan, tapi untuk lokal oke, udah lumayan ya. Untuk harganya nggak seberapa sih ya, beli satu ini, beli kalau beli Mustang King satu dapat ini dua karung. Coba tebak sini bro, kalau Mustang King di 3 kiloan tuh bisa. Kalau Jakarta bisa 1,3 sampai 1,5 juta satu. Kalian udah dapat sekarung, dua karung, tiga karung malah. Ya, murah kan? Kalau di Bangka, kalau di ke Jakarta beda lagi dong harganya ya. Bagi petaninya beda dong harganya. Nah itu aja teman ya. Entah kalau saya mantus nih, jadi gendut saya, jadi bohai. Jadi biar dimakan sama Kang Ending aja, tukang kameranya ya. Oke teman, jangan lupa like, subscribe channel ini dan komennya ya, share bila perlu ya. Ketemu lagi di vlog berikutnya.